Ya. Sayang, look at this. Sepi. Sering posting kemewahan, Syahrini diejek Nikita Mirzani dan Billy Saputra dengan donasikan APD pada RSCM dan Ojol. Syahrini diam-diam baik. Sosok Syahrini memang tak ada henti-hentinya menjadi sorotan. Ya, inces sahabat akrab Syahrini memang memiliki perangai centil manja yang kadang mengundang gelak tawa. Namun baru-baru ini sikap Syahrini justru jadi bumerang untuk dirinya gara-gara salah satu unggahannya di tengah wabah corona. Aksi Syahrini ini diketahui karena istri Reno Barak itu mengunggah status Instagram story di mana ia mengajak masyarakat untuk tidak berpergian. Maksud baik Syahrini ini malah mendapat cemooh warganet lantaran wanita berusia 37 tahun itu justru terlihat pamer kekayaan. Bahkan ada juga warganet yang menganggap Syahrini terlalu berlebihan menanggapi virus corona. Memangnya seperti apa sih status yang Syahrini tulis ini sampai mendapat berbagai cemoohan dari warganet? Syahrini kena semprot warganet karena buat status tentang virus corona, Syahrini mengatakan kalau harus berlebihan untuk cuci tangan dan menggunakan antiseptik. Bahkan AMT dan sopirnya di rumah diberikan masker dan sarung tangan untuk menghadapi virus corona. Selanjutnya, kakak dari Aisyah Rani ini juga mengingatkan warganet untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud baik istri Reno Barak ini malah mendapat cemooh warganet menganggap Syahrini pamer kekayaan tetapi tak mau menyumbang. Kemudian sikap Syahrini ini dibandingkan dengan Nikita Mirzani yang langsung turun tangan memberikan bantuan ke beberapa ojol. Dan tak lupa bahwa juga Nikita Mirzani pernah memberikan bonus kepada ojol yang mengantarkan makanan ke rumahnya. Begitupun Nikita Mirzani telah menyumbangkan APD kepada pihak rumah sakit. Maka dari itu istri Reno Barak ini dinilai oleh warganet bahwa dia selalu pamer kekayaan, pamer kemewahan, tetapi tak mau membantu sesama. Pelit atau lagi pailit? Bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait Syahrini ini yang suka pamer kemewahan, suka pamer kekayaan, tapi di saat wabah corona merebak, meresahkan dan diperangi oleh pemerintah dan banyak artis-artis turun tangan membantu menggalang dana untuk mengatasi wabah ini, ternyata Syahrini diam-diam baik di rumah padahal dia sering pamer harta dan kekayaannya, terutama kekayaan suaminya mungkin ya guys. Berbeda dengan Nikita Mirzani yang hanya hidup sendiri, bekerja sendiri, menjadi single parent, dia dengan mudahnya memberikan bantuan kepada ojol dan kepada rumah sakit melakukan kerja konkret. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.